Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FMB Stadium atau yang biasa dikenal Soccer City Stadium. Soccer City Stadium adalah sebuah stadion sepak bola yang berlokasi Johannesburg, Afrika Selatan. Stadion ini mulai dibuka pada tahun 1987 dan mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 2009 demi menyambut gelaran Piala Dunia 2010, di mana biaya renovasi yang dikeluarkan di kala itu mencapai $200 juta atau setara dengan Rp2,8 triliun. Stadion ini memiliki 4 tingkat tribun di mana tingkatan kedua dan tiga tidak begitu besar, namun untuk tier 1 begitu besar dan desain tribunnya landai, dan tribun tier 4 cukup besar, dengan warna seat didominasi warna oranye dan beberapa warna hitam sebagai coraknya, dengan kapasitas mencapai 94.700 penonton, dan menjadikan stadion ini sebagai salah satu stadion terbesar di dunia. Untuk atapnya sendiri memiliki desain yang cukup simpel, namun telah menggunakan membran sehingga terlihat sangat rapi dan modern. Untuk fasadnya berwarna oranye dan dipadukan dengan corak warna lain, dan terdapat beberapa lubang kecil pada fasad sehingga pas lighting dinyalakan nampak begitu indah dan mewah. Sementara itu, untuk scoring booth-nya terdapat 2 buah dengan ukuran cukup besar yang terpasang di tribun selatan dan utara. Untuk rumputnya sendiri sudah sangat bagus dan sudah memenuhi standar FIFA serta fasilitas di stadion juga sudah sangat mumpuni. Tentunya, stadion ini banyak menyimpan sejarah terutama gelaran Piala Dunia 2010 lalu, di mana stadion ini dijadikan sebagai venue partai final yang dikala itu mempertemukan antara Spanyol dan Belanda dan dihadiri ribuan pasang mata di stadion, dan pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 dan Spanyol menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Stadion Soccer City ini, setelah gelaran Piala Dunia, stadion ini menjadi markas bagi timnas Afrika Selatan, dan selain digunakan untuk sepak bola, stadion ini juga sering digunakan untuk acara lainnya, salah satunya konser musik. Sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.